Udah. Oke. Okay. 120 lebih. 123. Itu keadaan ringan ya, Bro. Akselerasinya lebih cepat. Ya, dari akselerasi dari 0 dari kepacatan ke 120 itu lebih cepat. Jadi enggak ada kayak seperti gandol. Oh, bukan. Oke, kita langsung test drive. Wow, ternyata sangat ringan. Jadi ini harus hati-hati. Ini kawasan Kampung Inggris, jadi para pelajar. Awas. Kita coba di bawah ya. Tarikan bawahnya seperti mana? 1, 2, 3. Woo. Bawahnya enak, katanya juga. Tetap nggak bisa di sini pakai kecepatan tinggi. Ini jalan desa, Bro. Sorry ya. Kita langsung balik dulu. Halo guys, let me say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I say good morning for everybody and for all of subscriber wherever you are. Welcome back to my channel video. Welcome back to my channel YouTube. This is Mr. Engineering. Oke, untuk video kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman untuk pengguna dan pengendara Honda Vario 125. Nah, saya Mr. Engineering akan berbagi tips gimana apa? Yang saya maksud biar tarikannya enteng dan juga fan belnya kuat. Biasanya kan kendala di fan bel biar enggak cepat putus dan tahan lama. Nah, yang pertama saya terangkan fan bel dulu. Jadi teman-teman bisa pakai fan bel punya Vario 150. Untuk panjangnya sama yang 125 itu sama, cuma yang berbeda cuma ininya dan juga kekuatan jelas, Bro, ini lebih kuat. Untuk yang kedua, untuk di roller, saya akan bandingkan antara roller standar. Standar ini kita pakai standar semuanya aja, gak usah pakai racing-racingan. Racing tapi gak oke, sama aja, Bro. Kita pakai yang standar karena kekuatan yang standar atau yang orsinil. Orsinil itu jelas lebih kuat, Bro. Untuk di sini roller yang standar Vario 125 itu sekitar beratnya 18 gram, sekitar segitulah, 18 gram. Jadi teman-teman kenapa kadang Vario di awal tuh tarikannya agak intinya bawahnya kurang jengat, kurang nyentek atau gimana, mungkin apa Vario di Vario 125 rollnya terlalu berat. Nah, mungkin teman-teman bisa diturunin, tapi jangan asal turun, di asal gonta-ganti, tetap ada pakai ukuran juga ya, Bro. Juga yang lain, part-part yang lain harus mendukung. Dari pir CVT atau pir kampas gandanya, itu semuanya gak hanya satu aja mendukung. Untuk merubah hal-hal seperti itu, harus beberapa komponen juga mendukung. Nah, ini kemarin orangnya minta turunin standarnya Vario 150 LED atau Vario 125 yang LED sama. Nah, ini sekitar 13 gram. Nah, diturunin lagi, tapi untuk kemarin ini pemasangannya kita pakai 4 saja. Kita kalau pakai semuanya terlalu ringan, jadi bawahnya kurang dapat malah. Atasnya enak, bawahnya gula juga kurang dapat. Jadi gimana caranya biar atas bawahnya oke? Jadi kemarin pakai 4 saja, Bro. Jadi caranya seperti ini. Kita pakai 4.
Nah, apakah apakah ada pengaruh? Tetap ada pengaruh juga. Pengaruhnya apa? Enak. Ya seperti itu bro. Jadi orangnya ini baru beli lagi, permintaan dari orangnya. Saya minta yang 12 gram. Kalau 12 gram kira-kira ada nggak? Ada, cuma di sini jarang. Jadi Mr. Engineering Oplos punya Suzuki Spin 125. Itu brandnya standar ya, standar original. Ini baru beli. Ini masih standar. Ini beratnya 12 gram. Sendiri tetap pakai orsinil ya bro, untuk tahan lama. Nah ini kita tetap pakai semuanya. Kalau ini kan karena terlalu ringan, nanti takut atas bawahnya nggak dapat. Yuk kita langsung pasang saja bro. Halo bro. Nah, itu pemiliknya bro. Nanti biar tahu. Cocok. Ora apa-apa bro. Wong isin. Ra gelem mlebu YouTube. Kudu terkenal. Selesai bro. Oke beres, kita langsung test drive. Cukup sekian dulu, terima kasih telah menonton. Nanti tesnya bisa kalian coba di rumah. Selamat siang dan salam otomotif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.